Berikut ini cara mematikan HP Samsung tanpa tombol daya atau tombol samping yang di sini ya. Nah, jadi yang pertama bisa menggunakan menu asisten seperti ini. Kalian pilih menu daya mati ya. Nah, bisa mematikan HP kalian dari sini. Nah, ini di dalam menu asisten ini banyak sekali menu-menu yang bisa dimanfaatkan. Teman-teman silakan pelajari. Nah, jadi di sini pilih menu daya mati, lalu kalian tekan satu kali lagi, maka HP kalian akan dimatikan. Nah, selanjutnya untuk yang menu asisten ini harus diaktifkan ya teman-teman ya. Nah, kalau belum diaktifkan dia nggak akan muncul seperti ini. Nah, jadi kalian masuk ke pengaturan, lalu kalian cari yang namanya aksesibilitas. Lalu pilih interaksi dan kecekatan. Nah, di sini ada yang namanya menu asisten ya. Kalian aktifkan apabila belum aktif ya. Nah, jadi kalian aktifkan, lalu kalian klik izinkan. Nah, di bawahnya ada juga settingannya ya, teman-temannya bisa dipelajari. Kalian klik seperti ini, maka akan muncul lebih lengkap lagi ya. Nah, ini dia, sudah aktif, sudah bisa digunakan. Kemudian yang selanjutnya, itu bisa menggunakan yang namanya ini, tombol power di bagian pojok kanan atas di samping icon pengaturan. Kalian klik. Nah, bisa teman-teman lihat di sini bisa juga mematikan HP kalian tanpa harus menekan tombol daya atau tombol power di samping ini. Oke, itu saja teman-teman, silahkan dicoba, semoga bermanfaat.